Cukup dari penasihat hukum. Ada yang ingin kami sampaikan yang boleh? Ya. Baik, ini kaitannya dengan penahanan yang dilakukan terhadap klien kami yang mulia, bahwa kami sekarang sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah ditahan di lapas Salemba, ya, karena ini sudah menjadi kewenangan dari majelis hakim yang mulia. Kemarin kami juga berupaya untuk bertemu, namun disarankan oleh petugas lapasnya untuk kami bisa bertemu apabila sudah mendapatkan izin dari penuntut umum. Nah, kami cuma mau mempertegas saja dalam persidangan ini, karena ini juga kewenangan dari kami bisa bertemu dengan klien kami, apakah kami bisa sewaktu-waktu menghampiri lapas. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi pada dasarnya itu adalah hak dari terdakwa, dan kami minta juga mengikuti jadwal yang ada di lapas tersebut, itu jadwal aturan yang ada di lapas. Bagusnya saudara mengajukan permohonan supaya kita bisa mengeluarkan penetapan, dan itu akan dijadikan pedoman untuk lapas, ya, gitu. Kita masuk, gitu. Dan nanti saudara akan koordinasi dengan penuntut umum ya sebagai yang melaksanakan penetapan tersebut, gitu. Baik ya. Cukup, terima kasih. Cukup ya. Kita akan tunda tanggal 13 sesuai dengan jadwal yang kita telah tentukan untuk mendengar saksi. Ya, sidang ditutup dan ditutup. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.